3, 2, 1, go. Hey guys, assalamualaikum. Aku Afiq dan dekat sebelah aku ni aku boleh panggilkan otai laptop kat Wiser lah. Mio, betul tak? Aku boleh panggil otai. Hai, aku Mio. Otai lah, otai lah. Okay, dekat depan kita orang ni kita ada sebuah laptop daripada Asus dan ini merupakan dia bukan biasa-biasa punya series tau. Yes. Ini merupakan siri yang terbaru daripada Asus dan tak pernah lagi Asus keluarkan siri ni. Ya, yeah, kalau macam sebelum ni Asus memang dah keluarkan ada line up ROG, ZenBook, tapi yang ExpertBook ni dia yang first kali sebab ditujukan untuk golongan yang pisnya selalu go. Dia memang ringan nipis tapi dia ada apa yang lebih? Yang lebih dia military standard. Yes, military standard. Yeah. Dan apa tadi dia punya siri tu? ExpertBook. ExpertBook. Asus ExpertBook. Okay, so dari segi design ni apa aku boleh nampak kalau korang tengok kan, Asus ni terkenal macam kau cakap tadi macam lebih kepada ROG. Kalau korang tengok kat sini dia tak adalah macam design yang macam gamery. Gamery betul. Dia lebih kepada minimal look kan. Yes. Ringan pun ringan. Okay, dari segi design ni aku boleh cakapkan design ni yes, lebih kepada dia akan menyasarkan kepada golongan businessman, professional senang cerita. Ya, yeah, ya. Yeah. Kan? Minimal macam cakap tadi, minimal dan mempunyai standard military. Military standard. Military standard. Standard ketenteraan. Standard ketenteraan. So Mio, apa yang dikatakan military standard ni Asus gembur-gemburkan pada siri terbaru diorang ni Mio? Okay, military standard ni dia khusus sebab dia tahan lasak. Macam contoh korang nak laptop yang macam jenis nak campak mana-mana, tak ada macam jenis korang nak tak kisah nak letak mana-mana, tak kisah apa hentak ke. Serius? Yes. Boleh hentak? Boleh. Oh, tak apa-apa. Sekejap lagi kita akan try benda-benda tu. Lagi macam contoh, laptop ni dia ada spill resistant tau. Oh, spill resistant macam apa benda? Kalau air tu, kalau air tumpah, korang tak payah nak apa orang kata macam tak payah nak lap lap. Yes. Tak payah. Okey, tu korang boleh terus type gitu. Aku rasa benda tu nanti kita akan try juga dekat laptop Asus ExpertBook ni. Okey, apa yang aku dapat tahu Mio, dia punya binaan kualiti ni dia merupakan antara yang teringan sekali dekat dunia sekarang. Dekat dunia ke apa? Teringan. Yes. Binaan. Sebab kalau kita comparekan dengan brand-brand laptop yang lain, ya, mostly korang tengok kan memang berat kau nak bawa kat bag dekat almost 2 kilo, 3 kilo kan. So ini dia gunakan binaan kualiti daripada? Magnesium lithium. Magnesium lithium. Sebab mostly untuk laptop yang ringan dengan yang kecil ni, dia gunakan aluminium saja tau. So aluminium ni dia ringan tapi untuk magnesium lithium dia lagi ringan daripada aluminium. So tapi korang, macam mana dengan dia punya ketahanan dia tu? Okay, sebab banding aluminium, walaupun dia punya ketahanan tu sama tapi dia lagi ringan tau. So memang betul-betul ringan dan juga steady dia punya bahan binaan. Berapa ringan ni? Ini bawah 1 kilo. Bawah 1 kilo? Yes, ringan gila. Mio, aku lupa tadi dia punya laptop ni dia berbuat daripada magnesium lithium kan? Yes. Dan kau nak tahu tak, yang laptop ni memang ringan gila. Aku boleh pegang laptop ni dengan 3 jari aku ya. Nak tunjuk betapa ringan dia. Si, jangan tinggi sangat. Tapi? Tapi? Tapi apa? Tapi kalau tinggi sangat pun tak kisah sebab ada military standard. Dia so, boleh korang nak campak pun tak ada hal. Tapi Inas lah, memang ringan gila lah laptop ni. Seriously lah, kalau korang masuk beg korang takkan terasa bawa laptop. Takkan rasa beban kan? Ya. Sebab apa tadi kau cakap tu dia bawah 1 kilo. Ya, bawah 1 kilogram. Memang ringan gila. Okay guys, so lepas kita dah tengok dia punya binaan, kualiti dia, design pada Asus Siri ExpertBook ni dan macam mana pula dengan dia punya spek ni, dia punya spesifikasi dalaman dekat laptop ni. Spek, dia punya chip Intel i7, yang ni U version, so low powered. i7 then, 10 gen ke? Yes, yang latest punya. And then kemudian dia punya chip grafik, dia pakai Intel UHD version punya. Integrated. Yes, integrated. Dan kemudian dia 1TB SSD. Lepas tu, laptop ni dia ada datang dengan dua varian. Itu yang version bateri dia 33W. Ni 33W lah. Yang ni 33W. Lepas tu yang lagi second dia punya 66W. 66W? Ya, besar sikit. Tapi bestnya, walaupun dia lagi besar, dua-dua varian tu still 1kg. Bawah 1kg. Memang ringan gila lah yang ringan. Asus guna design apa ni? Magnesium alloy ni? Magnesium lithium. Oh, magnesium lithium. Alloy. Alloy. Magnesium lithium alloy. Magnesium lithium alloy. Itu teknologi baru Asus ni kan? Dan guys, satu lagi, dia punya display pada Asus ExpertBook ni adalah sebesar 14 inci. Dan kalau korang tengok kat sini, aku boleh cakapkan dia punya bezel memang agak nipis tau. Tak adalah setebal kalau kita comparekan dengan design-design Asus ataupun mana-mana design laptop lain lah. Yes, yes. Dan dia tidak menyokong dengan touchscreen kan? Dia bukan touchscreen kan? Bukan. Bukan touchscreen. Dia hanyalah
skrin biasa macam ni 14 inci. Adakah yang dia masuk ni 14, ada version lain tak? No, 14 inci saja yang untuk version ExpertBook ni. Even kalau yang bateri besar pun still 14 inci ke? Ya, yeah, betul. Okay, dan satu lagi, apa lagi feature yang best Mio dekat ni? Boleh kau turn on tak Mio laptop ni? Ada fingerprint kot. Oh, dia ada fingerprint? Ya, yeah, kita buka. Kita tengok kan. So, fingerprint dia, dia letakkan dekat bawah ni. Kalau kau nampak lah, kan, dekat tepi ni. Kecil je. Apa lagi yang feature best yang ada pada ExpertBook ni, Mio? Okay, untuk macam kita balik pada military standard tadi, dia punya hinge ni adalah dia punya plate tu tebal sikit. So, memang sturdy. And then kemudian dalam motherboard ni dia ada macam rubber fit tau. So, bila laptop ni dia terhentak, dia akan absorb motherboard tu dekat apa, dia macam ada satu komponen rubber yang Dia akan absorb hentakan tu lah. Dia untuk melengkapkan military standard tu lah. Macam quite nice juga tau. Dan lagi Mio, apa lagi feature menarik yang ada pada Asus ExpertBook ni? Okay, untuk sebab dia target untuk business kan. So aku rasa dia punya, kalau korang boleh tengok dekat bahagian atas ni, dia punya webcam ni, dia ada slider untuk privacy tau. Nampak? Nampak? Cuba try. Dia tutup tau. So webcam ni dah terhalang. Kira privacy. Macam sekarang kan, macam orang kata laptop ni kalau webcam ni orang boleh hack, boleh tengok kan. Atau terbogel lah. Terbogel boleh tengok kan. So dia, korang boleh tutup lah untuk jaga privacy kan. Lagi dia punya ni, airflow tu macam mana? Panas lah laptop ni. Airflow aku rasa sebab Asus dah mention dia dah redesign dia punya airflow dengan kipas bilah yang lagi, dia kata lagi senyap. Ya, betul. Tu bila korang pakai, dia memang tak akan bising sangat tau. Sebab laptop ni dia ditambah dengan chip yang low power version, kipas yang senyap. So, tak bising lah buat kerja. Panas pun tak lah. Yes, tak sangat. Mio, satu lagi yang menarik tentang laptop Asus ExpertBook ni, boleh terangkan kat aku lah, yang hinge ni, hinge. Bila kita buka laptop ni, kau nampak ni, kita buka laptop ni dia macam terangkat. Dia macam terangkat kan? Yes. Kenapa dengan design macam ni? So, at first sebab dia nak untuk airflow. Okay. Sebab laptop ni bila tarik udara daripada bawah, dia akan senang masuk. Okay. Macam masuk daripada bawah ni sebab ada grill tau kat bahagian belakang ni. Okay. Okay, nampak? So, kemudiannya bila dia masuk, dia akan keluar ke bahagian atas ni lah kan? Yes. Belah hujung ni. Dan memang akan nampak gap kat sini untuk bagi udara naik ke atas, bagi sejuk. Naik ke atas. Satu lagi? Pastu yang keduanya sebab lagi senang tangan kita untuk capai bila kita type. Sebab bila dia naik ni, keyboard ni akan disending sikit. Dia lagi dekat dengan tangan untuk memudahkan kita type. Kalau laptop ni ternaik, bukan memudahkan untuk kita rest kita punya palm ke? Sebab keyboard tu akan tinggi. Salah satu juga, betul. Betul. Tapi boleh lah, betul lah. Sebab dia rasa macam nampak naik sikit kan. Tangan kita tak terlampau ke bawah sangat. Ke bawah sangat. Ya, dia macam rest. Natural. Dan lagi Mio, apa lagi feature menarik yang ada pada, aku tahu ni yang touchpad ni ada something. Kau boleh tunjukkan aku tak? Apa something feature yang best pada Asus ExpertBook B9 ni? Okay, kalau macam contoh dekat Asus ZenBook Duo, yang tu ada screen unik lah. Yang ni pun ada benda yang unik juga dalam ExpertBook B9 ni. Dia ada numpad built-in direct ke dalam touchpad dia. Ni kalau kau nampak ni, dia menyala tu. So benda ni adalah input dia sama je macam touchpad, iaitu tekan-tekan, bukannya fizikal. So kalau korang nak on, macam mana? Tuan tolong demo. Okey. So maksudnya kita kena tekan lama-lama lah. Okey, ni dia off. Dan bila nak on, tekan lama tepi ni. Dia menyala. Dan aku rasa benda ni macam merangkap sekali dengan calculator. Kan sebab ada simbol plus minus. Darab ada? Tak ada pula. Macam simple je lah bagi kan. Ni darab lah, star darab kan. Betul. Star yang darab kan. Darab ini bukan power. Power kuasa. Bukan V terbalik tu. V terbalik? Yang ni. Maybe kot. Okay, satu lagi Afiq, dia punya mic ni, kalau korang tengok kan, ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat? Empat mic. Mic maksud dia lagi clear ke apa? Lagi sensitif, lagi senang nak tangkap suara. Sebab kebanyakan laptop mana dia nak bagi emphasize sangat kan dekat mic. Selalu bagi satu, dua yang tu. Ni ada bagi empat, memang fokus untuk bisnes lah. Betul lah. Sebab dia target untuk golongan profesional kan. So senang lah macam nak meeting sekarang ni kan. Meeting. Dan guys, satu lagi yang best tentang laptop ExpertBook ni, dia juga menyokong speaker daripada, bukan daripada, dia menyokong speaker teknologi Harman Kardon.
So kamu tahu kan, speaker Macadon ni memang boleh lipat habis. Oh, boleh tegak sini ya. Dan kamu tahu kan, yang speaker Macadon ni dia punya quality performance audio dia akan lebih best lah kan. Speaker dia dekat mana Mio? Dekat bawah ke apa? Dia mula-mula aku ingatkan bahagian atas tau. Tapi rupanya di bahagian bawah je, dia fire bahagian bawah ni lah. So dia akan bouncing dekat meja. So akan lebih kuat lah. Satu lagi Mio, kita tak emphasize dekat bahagian keyboard ni. Keyboard ni. So apa yang best tentang keyboard ni? Keyboard ni senang cakap, dia tahan lasak. So korang tumpahkan air pun, korang still boleh guna. Type lagi masa basah-basah tau. Kalau kita try boleh tak? Jom try. Serius? Oh, dah ready ya? Aku ada air dekat dalam ni. So Asus claim yang laptop dia ni kat keyboard ni, let's say macam buat kerja time hujan. Boleh? Time hujan kan? So kita akan try simbah air dan kita akan try typing sekali. Okay, cuba buka macam Word ke apa kan? Kejap. Okay, sekarang pun kita dah buka dekat Word ni. Dan sekarang ni aku nak simbah air. Okay, kau typing, aku simbah air. Aku cuba dah. Boleh tak? Boleh tak? Okay, type sikit. So kira aku simbah terus ni? Simbah. Serius? Jalan. Okay. Aku tak pernah buat laptop aku macam okay. ni. Okay, so kalau kita typing, macam mana? Apa jadi? Dia type lagi tak? Boleh? Ya ke? Elok lah. Jangan kena shock lah. So dia takkan shock lah ke, memang ada IP rating dekat laptop ni? Sebab dia kan dah kata ada military standard. So benda spill resistant ni sebahagian daripada military standard tu lah. Okay, jom lah Mio, kita call Maggie sekarang. Okay, kita akan pakai Zoom je. Okay. Isin sikit tampak ni. Okay. Oh, hi Maggie. Hi Maggie. Maggie, so boleh terangkan tak tentang harga promotion dengan freebase yang dapat untuk pada expert book ni? Sekarang tu harga untuk Asus expert book binaik itu business laptop 14 inci yang paling ringan di dunia. Itu harganya dah bermula dari 6,299. Okay. Okay, kita ada 5 model spec yang berlainan untuk series expert book B9 ni. Okay. Yang apa yang kita pandang dalam itu expert book B9 adalah satu micro HDMI port dongle dengan satu slip case. Saya mau kasih tengok itu dongle macam tu. Itu tongga ialah macam ini, okay? Dia ialah micro HDMI segi-segi itu LAN port, support, okay? Dengan tu ini ialah slip case, okay? Slip case ialah leather type punya. So, itu untuk pakai untuk lalu, okay? Yang macam ini. Okay, ini memang sangat perfect untuk business on the go lah. Okay, kita ada lagi ada sempat satu launch promotion kasih to Expert Book B9. Okay, untuk 10 pembeli di Shopee dan Lazada yang pertama, kita akan menghadirkan sebuah Asus Zen Screen, iaitu satu monitor USB yang muda alih. Okay Maggie, sebenarnya I ada satu soalan bonus tau untuk Maggie ni. So macam mana dengan perancangan Asus untuk pasang untuk pakai chipset AMD pada next product pada Asus? Ya, ini soalan yang menarik. Okay, kita sebenarnya ada sudah ada complete solution untuk fans yang berminat AMD Ryzen 4000 dalam produk yang baru kami. Okay, terutama yang kita ada viewable S20, Asus TUF gaming series dan juga ada ROG Reference G15 dan G40. Okay, thanks lagi tentang info tu. Okay, bye. Bye lagi. Okay guys, apa lagi teruskan support Asus dan terima kasih Team Wiser. Okay, bye-bye. Okay guys, so korang pun dah tahu kan serba sedikit tentang siri terbaru Asus Expert Book ni. Mio, so secara kesimpulan ni aku boleh cakapkan yang laptop Asus Expert Book B9 ni adalah laptop yang sebelah lengkap lah dari segi penggunaan hardware dia, pengaliran haba, prestasi dia dan amat sesuai untuk golongan profesional. Kau rasa macam mana? Tapi sebab dia punya penawaran ni lebih kurang dengan Lenovo punya S1C Carbon. Lenovo ThinkPad. Sebab laptop tu dia punya sama je. Ada ringan, nipis. Lepas tu
bateri yang agak lama lah. Tapi okay. Ada beza tau. Sebab macam contoh dalam Expert Book B9 ni, dia punya bateri ada 66 watt. Dalam Lenovo tu ada just 51 watt saja. Oh, kecil lah. Yes. Okay. So secara melihat dari baca spek, confirm lah akan bateri dia akan tahan lebih lama. Dan kemudiannya adalah dia punya berat, Expert Boot B9 ni dia adalah 200 gram lagi ringan. So okay, so memang legit, memang ringan lah. Yes. So benda ni kalau macam contoh nampak nilai dia tak signifikan kan, 200 gram lagi ringan. Lepas tu just 51 watt ke 66 watt, benda sikit eh. Tapi bila kita guna dalam long term, kita akan dapat rasa lah yang ada lagi effect. Yes, benda tu akan sedikit fat. So guys, kalau korang berminat untuk Asus Expert Book ni, mungkin korang pergi layari ke Asus punya website. Dan guys, aku rasa sampai sini je lah kan kita punya pertemuan dengan si Otai Mio yang panggil Otai Otai Laptop ya. Okay guys, macam mana aku jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye bye. Hi. Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini. Uhup!